memahami Ingrid. Sebelum kita masak, kita harus rapi dulu. Selain menjadi wanita cantik, kita juga harus pintar memasak. Hari ini Mami memasak khas Bangka, yaitu lempah ikan. Mempergunakan buah nanas. Inilah bahan-bahannya. Ikan apa saja bisa ya. Di sini Mami mempergunakan ikan seberat 400 gram, setengah buah nanas yang sedang matang ya, terasi 25 gram, asam berapa ya, kita timbang dulu. Dua puluh gram asamnya, garam 4 gram, gula pasir 10 gram, dan micin 2 gram saja. Di sini Mami mempergunakan bawang merah 1 on atau 100 gram, tetapi 70 gram Mami giling dan 30 gram di rajang aja atau disayat-sayat ya. Kunyit yang ini Mami rajang juga, dan senjempol ini Mami haluskan. Dan mempergunakan 2 batang selai yang digeprek saja, dan laos sebagian Mami haluskan, sebagian Mami rajang. Juga bawang putih 1 saja dihaluskan, enggak pakai juga enggak apa-apa. Di sini Mami juga mempergunakan cabai yang udah Mami giling ya. Kalau cabe bisa kita memakaikan 5 buah cabe keriting atau cabe kecil ya, cabe rawit. Ini air sebanyak 1 liter. Kita memakai air 1 liter ini juga untuk menghaluskan bumbu ini beserta terasinya ya. Kita masak langsung. Tuang bumbunya, bilas dengan air. Sayang ya. Kemudian kita nyalakan apinya. Terus kita kasih bumbu yang udah kita rajang tadi. Nanasnya juga. Airnya kita kasih 700 dulu ya. Ini setelah mendidih kita masukkan garam.
gula dan obat cantik buat kaum wanita. Karena makan bikin jadi wanita tambah manis. Ngelucu ya. Diamkan dulu biar sari nanasnya keluar ya. Ini warnanya cantik loh. Kekuningan. Oh ya, Mami tambahin airnya 100 ml lagi ya. Kalau enggak dikasih semua deh. Dipotong sama air asam tadi ya. Mami tidak mempergunakan ini. Dan Mami kasih air asamnya separuh dulu ya. Mau dicoba apakah sudah cukup asamnya. Karena nanasnya kurang asam, Mami tambahkan lagi ya. Dan langsung diceburin ikannya. Tunggu ikannya mateng. Matanya nanti udah keluar, berarti sudah mateng. Ternyata dicoba ini asam dari nanasnya kurang, jadi kita kasih semua ya asamnya, air asamnya ya, karena agak banyak air asamnya jadi kuningnya berkurang ya, tapi enak ini. Ini ikannya udah mateng dan airnya pas 1 liter ya. Dan air asamnya kita kasih semua. Itu tergantung keasamannya dari buah nanas. Selesai deh. Matiin lampu. Siap disajikan. Oke? Inilah hasil masakan kita tadi. Enak banget, terasa keasaman dari nanasnya juga, ditambah air asam jawa, manis, asam, dan gurih. Selesai sudah masakan hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.